Friday morning, do you ladies? My name is Leo Cosi. Top of the morning to you ladies, my name is Leo Cosi. Halo guys, gue Leo. Jadi guys, di video kali ini gue pengen ngebahas eventnya. Event yang unik sih menurut gue. Cuman nih eventnya gak jelas gitu guys. Jadi kalau bisa kalian buka di event ada namanya Diamond Vault gitu. Disana dig the diamond vault for diamonds. Jadi kayak gali diamond vault untuk dapetin diamond ya. Kalau misalkan kalian baca dig the diamond vault and a reward in the prize pool is guaranteed. Jadi prize poolnya sekarang udah 22.000 ya. Kemarin gue liat masih diamondnya masih ada 50.000-an. You have the chance of winning half diamonds in the prize pool. Jadi di sini kan ada ini juga ya, waduh invite. Sabar dulu ya, lagi record. Ini ada tuh JTT Rebel has dug out 27.000 diamond. Gila, jadi kayak ada orang yang berhasil gali tuh banyak banget diamondnya ya. Jadi ini kayak kita keluarin diamond buat ngegali ya, bahasanya sih ngegali. Ngegali buat dapetin diamond lagi gitu. Jadi kayak judi sih, ya bisa dibilang judi sih ya. Jadi di sini gue punya 4.700 diamond, ini kurang lebih sekitar 1 jutaan, 1 juta lebih. Gak tahu berapa guys ya. Cuman ya 4.000 lebih, pokoknya 1 juta lebih lah kita abisin guys ya. Langsung aja kita coba nih, pertama pakai ini dulu guys. Ini kan kalau misalnya dig 5 kali kan 225 ya. Kalau misalnya dig 1 kali cuma 50. Berarti kayak mesti 5 kali baru untung ya. 5 kali dig, 5 kali gali itu baru langsung untung gitu ya. Jadi kita start dari 4.769 diamond nih guys ya. Langsung aja kita coba ini. Dig 5 kali. Slot. Dapat apa gua? Oh, jadi dapat begini-beginian ya. Coba-coba rewardnya. Oh, rewardnya ada ginian. Nah, ini skinnya udah punya semua, guys. Legend rewardnya ya. Legend rewardnya gua udah punya semua. Oh, tapi ini belum punya nih. Oh, ini 2017 Halloween gua suka banget nih. Itu gua belum punya. Sisanya sih udah punya semua ya. Sisanya sih udah punya semua, cuman ya udahlah ya. Kita habis-habisin coba-coba aja karena gua juga nggak tahu dan biar kalian semua di rumah juga pada tahu nih gitu ya. Oke. Okay. Hah? Cuman ini doang enggak ada. Nih, jadi intinya ini dapat diamond apa enggak sih? Masih enggak ngerti gue loh. Turing dapat 12.000 diamond. Atau tuh maksudnya dia ngabisin 12.000 diamond nih, enggak ngerti gue, guys. Pokoknya coba aja lah. Tuh gue dapat kristal ini. Ini apa sih? Battle apa sih? Oh, dapat yang buat. Oh, gue dapat. Dapat guys ininya, guys. Frame-nya. Gua dapat frame-nya. Oke. Okay. Gantinya di mana ya? Oh, gantinya di sini ya. Oke, okay, gua dapat frame-nya, guys. Ya, langsung kita pakai aja deh. Lumayan buat koleksi-koleksi, guys. Langsung lagi. Oh, dapat lagi. Sama Christmas border. Christmas border gua udah ada, guys, tapi. Waduh, ini enggak dapat apa-apa ini. Tunggu. Tuh dia ada ada yang berhasil gali 20.000, 59.000, 19.000 has duk out. Duk itu ini kan coba search guys. Gua pastiin guys ya. Setahu gua duk out itu kayak maksudnya itu digali gitu. Dig gali menggali gitu ya, menggali. Duk out. Jadi ini jadi kalau bisa dapat diamond kalau hoki ya. Ya enggak tahu deh, aku coba aja dah. Ini demi kalian nih guys ya, gua abisin nih diamond 1 juta rupiah sia-sia nih. Enggak sia-sia sih kalau misalnya untung ya untung gitu ya. Kalau enggak ini ya cukup gua saja yang dikorbankan guys ya. Kalian jangan ikut-ikutan. Karena mendingan kalian gua dapat ini jauhhead ini. Cuma gua udah punya guys, ini udah lama banget udah ada ini kita skinnya ya. Sebelum kita lanjutin video ini, gue pengen kasih tau kalau di video ini ada giveaway 300 diamond untuk 3 orang pemenang. Cara ikutannya kalian bisa langsung lihat di deskripsi video ini guys ya. Pemenang giveaway-nya bakal diumumin di instastory Instagram Leo Kuce. Pokoknya pantengin terus video-video baru di channel ini karena bakal sering adain giveaway guys ya. Oke, lanjut lagi. Kayaknya gue mesti ini Henshin ya. Mesti Henshin nih gue kayak. Baru hoki ini guys ya. Oke. Sosot. Dapatnya ini loh emot ledek ini. Cuman kita udah punya kan emotnya. Oke, nggak dapat apa-apa ya. Oke, dapat lagi ininya, jauhhead-nya. Jadinya rare skin fragment, guys. Oke, nah ini kalau gue ulas sekali lagi, nah ini udah habis 1 jutaan ya, udah habis 1 jutaan. Gue pakai aja, gue habisin terus. Enggak. Masih nggak dapat juga, guys. 225, 400. Oke, kita masih bisa dig gali 10 kali lagi, guys. Nih, waduh, masa nggak dapet apa-apa ini, guys? Oke, kita buka skin, kita buka ke ini fragment.
rare skin loh, rare skin kita semua udah kebeli nih guys ya. Jadi rare skin fragmentnya juga nggak kepake gitu loh. Kecuali ini ya, ini bisa tukar buat Mino lumayan nih. Udah ya, coba dapat itu doang guys ya, sama skin-skin kan, cuma skin-skin kan kita udah punya. Terus dapat emot-emot ngeledek ya, dapat border, dapat emot ngeledek. Ini, cuma ini kita udah punya kan. Oh sama ini, battle notification, ini juga gak permanen lagi, kampret ini guys mutun ya. Cuman gak apa-apa, gak apa-apa. Kita coba lagi ya. Biasa kalau diamond-diamond gini gue hoki guys ya. Kali ini gue gak hoki ini guys. Mungkin ini kayak cuman 1001 orang ya. Gila itu bisa sampai 11.000 coba dia. Dia dapet 11.000 diamond, 20.000 diamond. Gak ngotak anjay. Oh, kalau misalnya kalian perhatiin tanggalnya tuh ya, itu tuh dikit doang guys yang berhasil dapetin tuh. Kayak hari ini tanggal 24 ya, itu baru 2 orang doang yang dapetin. Jadi memang jarang banget yang bisa dapet guys. Oke, enggak dapat. Oke, ini the last one. Oke, enggak dapat sama sekali. 1 juta enggak dapat sama sekali, guys. Dapatnya ya ini doang tadi ya. Tadi dapat jauh head, dapat Harley, cuman gua enggak dapat yang Vexana. Ya, cuman ini kan gua memang udah punya skinnya, tapi kalau misalnya kalian belum punya skinnya pengen coba, oke-oke aja sih ya, karena dapetin jauh headnya tadi gua sampai berkali-kali dapat kan sama Harley. Cuma memang kita udah ada skinnya. Jadi kayak gitu guys ya, ini event apa ini guys? Parah ini ya. Kalau misalnya untung sih untungnya untung banget ya, kayak cuma 1 juta tadi kan 4.000 diamond. Misalnya tadi gua dapat aja guys 11.000 diamond tuh paling kecil. Atau tadi ada yang paling dikitnya aja 5.000 diamond tuh ya, si Stylo itu berhasil ngegali 5.000 diamond. Buset, sampai hari ini 36.000 diamond, 52.000. Buset, auto jadi just no limit itu dia guys. Auto giveaway skin itu dia ya. Oke guys, gue bakal isi diamond lagi ya. Nah misalnya kalian pengen isi diamond ya, kalian bisa isi diamond kalian di Unipin. Caranya itu gampang banget ya, kalian cukup buka websitenya aja, kalian tinggal isi. Dan pembayarannya itu bisa lewat Indomaret ataupun lewat bank, atau bisa kayak voucher gitu juga bisa, potong pulsa juga bisa guys. Jadi gampang banget gitu ya. Gue bakal isi diamond lagi. Dan diamondnya itu bakal langsung masuk gitu guys. Jadi kalian gak bakal lama-lama ya. Misalnya diamond kalian kenapa-napa, customer service juga siap bantu kalian 24 jam. Jadi kalian gak usah takut kalau ngisi diamond di Unipin. Misalnya kalian pengen isi diamond kalian di Unipin, gue bakal taruh linknya di description guys ya. Nih gue langsung isi. Nah langsung masuk guys ya, 2054. Oke, kita bakal coba dig sekali lagi ya. Cuman yang 5 kali guys, karena kalau misalnya dig 1 kali itu kayak rugi gitu ya. Atau mungkin bakal untung guys. Atau kita cobain aja ya, dik 1 kali. Ting! Ah, bau. Langsung 5 kali. Ting! Aduh, masih gak juga guys. Udahlah, udah tobat guys ya. Tobat, gak mau event ini guys. Jangan ditiru guys, jangan ditiru ya. Oh ya guys, by the way, mumpung lagi di alaman shop ini ya, ini sebenernya ada trik guys ya buat dapetin skin, buat dapetin emoticon ini guys. Jadi emoticon ini kan bayar ya, kalian bisa dapetin emoticon ini gratis kalau misalnya kalian user Android ya, terus kalian pakai VPN Jepang. Nanti kalian buka VPN Jepang, terus kalian buka Mobile Legend kalian, kalian langsung dapat ini skinnya, bukan skin, apa, emoticonnya Gusion yang ini. Abis itu kalian main satu game, kalian bisa dapetin emoticonnya Leslie guys. Dengan cara ya kalian mesti pakai VPN Jepang. Tapi kalau iOS, tau gue nggak bisa, karena kalau di iOS itu kalau misalnya ada VPN nyala ya, dia itu nggak bisa connect. Seenggaknya itu gue ya, kalau gue kayak gitu guys. Jadi buat kalian pengguna Android, kalian pengen dapetin emoticon yang ini, itu kalian bisa dapetin secara gratis lewat VPN Jepang. Kalian cukup download VPN Jepang aja di Play Store atau apalah, kalian pakai, nanti kalian bisa dapetin ini secara gratis gitu guys ya. Dan gue udah coba dan itu bisa, cuman gue cobanya bukan di ID ini, karena ini ID iOS ya. Gue coba di ID Android gue dan itu bisa guys. Kita cuman coba-coba aja nih event Diamond Vault ini beneran untungin atau merugikan gitu guys ya. Gua nggak tahu, mungkin memang gua lagi nggak hoki aja ya, gua juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian ada diamond, mendingan kalian beli yang udah pasti-pasti aja daripada kalian buat event-event kayak gini. Ini buat yang sultan-sultan doang guys ya, event-event kayak gini. So guys, video gua cuma sampai sini aja. Ini beri kacamatanya ini ya, gua turunin begini ya nih. So guys, video gua cuma sampai sini aja. Thank you ya kalau udah nonton video sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tinggalin like kalian ya, dan share video ini teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian nggak ketinggalan video-video lainnya di channel ini dan ya. Thank you guys for watching this video and I will see you guys in the next one. Bye bye. Pinjam kan? Coba kan? Perlu nembak. Nembak. Mati lu. Hah? Gua parah. Mau pakai apa ya? Tadi kok pakai apa ya? Oh ya, SC.
Siapa lagi lempar?